get back. Oke, balik lagi channel gue. Jadi kita bakal naik raid nih pakai Ninja SL-nya Alex. Trondol anjir ini. Pakai knalpot gue anjing werek. Gak akan jatuh kan nih? Soalnya nggak dibreketin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lu duluan anjir ini sih lah. Si ini nggak bisa ini. Hah? Buru. Maju anjir. Anjay, berisik banget gila. Yo, berisik banget anjir. Buru. Gila berisik banget pakai merek ya. Anjir. Berisik banget anjing ini motor merek. Jadi ini Alex habis crash anjing. Anjay, enak banget ya, tapi suaranya itu menggelegar anjir. Ini udah JP-sip ya, gue lupa sih ya. Balik anjing. Ya. Udah di ini lagi anjir. Kocak anjir. Lewat mana anjir? Lewat ini. Kita mau ke mana sih? Balai Binarum. Lewat ini aja deh apa? Taken. Ya udah. Lagi di Bogor ya? Apa momot? Bijul-bijul di ini, di apa? Di Tubuh. Ya udah, ya udah. Buka sih kayaknya. Hah? Buka, mending lewat belakang aja anjir. Ya udah. Ya udah buru tuh. Jadi di PPKM anjir, jadi kita lewat belakang aja. Ini netralnya susah anjing. Berisik banget anjing, sumpah. Hah? Ini berisik banget knalpotnya. Gila, gacor banget anjing werek. Ini gua stop dulu deh, kita nunggu jalan yang enak ya. Oke, ini kita bakal naik red. Tadi sebenarnya udah naik red nih. Naik motornya Alex. Dia udah trondol ininya hilang gara-gara crash kemarin. Pakai knalpot WRX gua bacot banget parah, meledak-meledak anjing, mantep banget.
Nanti kita lanjut lagi deh kalau udah mau naik ride ya. Oke. Oke nih, kita bakal naik ride bosku, naik SL-nya Alek nih. Jadi SL-nya bakal nginep di rumah gua karena nggak tahu Aleknya ngasih pinjam ke gua. Di RP 6000 kompos anjir, like pakai WRX anjing. Banyak polisi lagi anjir. Berisik banget anjay. Ini bakal ketemu sama Ical nih. Tetap aja sih performance SL kalau pakai knalpot gue jelek anjing parah. Di mana sih? Villa Duta tuh mana ini kan? Villa Duta tuh mana sih? Iya sih, caranya ketemuan di sini katanya. Nih. Manusia, manusia bodoh. Lo goblok. Maksudnya tuh lu masuk bareng di Tarut. Heeh. Oh. Tarut tahu enggak? Hah? Mata. Kocak. Mana bego udah balik lagi? Mana? Sono bego. Coba cek sound. Berisik anjing. Masa kirang lo enggak tahu tempat makan. Nih gua stop lo, nanti kita lanjut lagi nih, bakal ada diskusi-diskusi manja. Gila bersih banget anjir. Haha, enak banget anjingnya saya Alek. Belok sini. Mantap.
Ini kayak nyangkut gitu ya. Kita nunggu sini. Gak tau dah. Ikut kali ya. Masa iya. Serem banget anjing. Kita ikut ke sono. Itu ikut. Tadi katanya gini gini. Kita lubang gigi dua berarti. Oh. Belum anjing, belum jalan ono, baru gigi satu. Enggak itu, kita muter aja ngapain ngikut ke sono anjir. Jauh gitu anjing serem. Udah kayak tempat hantu. Muter kan? Serem banget anjir. Enak banget tapi sepi. Bentar. Spontannya kayak pengen copot-copot mulu anjir. Mantep banget anjing. Kenapa ya kok? Apa? Kenapa? Apa-apa. Mantep. Gila ya SLR-nya kenceng banget anjir. Tapi kayak keberapat gitu anjir. Enaknya dibawa kenceng sih ini. Gila, kenceng banget lek. Tepat lek anjing. Suara knalpotnya bacot banget anjing, parah. Buset dah, vario headon anjing itu. Wadaw. Gila NR-nya pakai SL250 kenceng banget ini. Kalian bisa dengar suara knalpotnya bacot banget, WRX GP 6 karbon. Cuman ngempos karena ini buat 135 sih. Bukan buat 280 cc ini. Ini 280 cc anjing gila.
mantep ya. Ini OTW pulang nih. Ya si Rangga dikacangin anjing. Apa ya, Ge? Oh, Bampi. Gua lurus. Ayo. Lu lewat mana, anjir? Eh, gua lewat Manunggal aja deh. Paling segitu aja naik ride-nya ya. Udah pada bubar semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Lu balik ah. Ya udah, buru tuh. Duluan.